Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat YouTube. Okey, nampak. Hari ni aku nak review benda ni. Aku baru je beli air compressor 100 liter punya kapasiti dia punya tangki 2 horsepower. Dia nama Esco. Aku beli dekat Butterworth Hardware. So, hari ni aku nak review sikit barang ni. Apa yang aku dapat masa beli. Aku dapat ni aku dapat ni gun untuk impact. Lepas tu dia offer spray gun untuk mengecat brand Esco ni. So sekejap lagi kita buka lah, tengok barang dia macam mana. Kemudian adalah lagi aksesori-aksesori yang aku dah beli asing. So yang utama dia memang ni lah, compressor ni 100 liter 2 horsepower. Sekejap lagi kita try tengok. Kita start dia punya engine, bagi angin masuk semua. So ni still ada angin dalam ni, ada 4 bar. Kita boleh try. Okey. Bising. Yang ni pun bising. Hey, Ken, saya tidak bising. Saya main kasut roda. Siapa nak enjoy? Okey. Anak aku, teman aku duduk sini. Sekejap, aku nak pasang dia punya plug dulu. Kita tengok angin dia start pump masuk bila tinggal berapa bar. Aku pun tak tahu. So kita nak try dulu. Aku nak try pasang plug semua. Kita buang dia punya angin, lepas tu kita tengok bila start dia punya motor jalan. Okay, sekejap. Okay, nampak ah. Sekarang ni dia akan cut off power bila sampai 8 bar. So dalam tank ni angin dah penuh lah. Jadi nak tahu dia start pump balik angin, kita kena guna angin tengok sampai bar berapa bar baru dia start pump balik angin. So aku tak pernah try lagi. Sekarang ni aku nak try. Kita buang angin dulu, tengok sampai bar ke berapa dia start pump balik. Okay, sekarang ni kita gunalah angin yang ada ni, tembaklah mana-mana. Okay, dia turun ke 6.5. So aku try dulu tembak angin, tengok sampai ke berapa lagi aku sambung balik. Okay, dia punya engine start on balik bila dia nak menghampiri ke 6 bar. So bila kita guna dia sampai tahap 6 bar tu, engine akan on balik. Ha, tu je lah. Alright, lepas tu jom lah kita tengok apa barang yang kita dapat masa beli kompresor ni. Okey, ni barang yang kita dapat. Pertama. Okey, jap aku nak buka. Jalan. Apa lalu ni? Okey, anak aku dia nak tolong buat bersepah.
Okey. Ni barang yang kita dapat. Okey. Impact wrench gun lah. Gun nak buka nut. Okey. Dia bagi gun. Gun dia beritahu yang aku tahu gun ni dia single piston dia. Dia lebih sesuai untuk buka motor lah. So untuk kereta dia tak berapa cukup power. Aku pun beli memang nak buka motor, bukan nak buka kereta. Dia nama aku tak tahu lah, ni dia print saja kot, Hito ni. Sebab macam tak ada brand pun ada. Tapi tak apalah, dah dia bagi sekali. Okay, ni ada empat speed speed dia, speed power dia. 2, 3, 4. Okay. Macam biasa lah ni, gun. Nanti sini kita akan sambung dia punya connector untuk pergi ke pipe air pressure tu. Dia akan sambung sini. So ni kita akan connect je lah nanti. Macam tu lah. Okay. Lepas tu dia bagi ni sekali. Set ni memang ada benda ni lah. Ni untuk minyak kalau tak salah aku. Sebab gun ni dia memang perlu ada minyak. Minyak dia akan direct daripada sini masuk. So soket, dia ada bagi soket daripada saiz 9. Saiz 9, aku ingatkan 8. Saiz 9 sampai ke 27. Saiz dia punya box soket 9, 10. Kenapalah dia bagi 9. Okay. 9, 10, 11. 13. 12 tak ada. 12 tak ada. 14. Aduh. Tak apa. Kita kalau ikutkan, kita banyak guna saiz 12. 12, 8 dengan 10. Tapi saiz 8 pula tak ada. Okey, tak apa. Lepas tu ni sudah. Ni gun ni dia ada bagi manual lah cara dia. Tak apa, nanti kita gunalah. Lepas tu dia bagi spray gun untuk cat. Brand Esco ke? Brand Esco. Jom kita tengok. Dia sama dengan ni. Tengok. Okay. Dia bagi manual. Apa benda semua. Tapi tak berapa nak nampak pun. Tak apalah. Benda ni kita boleh study. Okay. Ni dia punya alat. Peralatan dia nak buka ke apa. Nak cuci. Lepas tu. Ni dia punya gun. Biasa je ni. Okay. Gun Esco. Lepas ni kita try guna lah. Aku pun tak pernah guna jenis macam ni. Selalu aku spray tin ya. Jadi ni aku ada modal sikit. Tu aku beli kompresor ni. So dah ada kompresor, memang kena ada lah aksesori macam ni. Baru boleh buat kerja. Okay. Dalam dia ada apa lah. Tak ada apa. Ni dia bagi. Ni untuk sambung sini.
untuk konektor dekat kompresor ni. Okey, tapi aku takkan guna ni, aku akan beli yang siap, yang fast connect tu. Tu lah. Lepas tu spray dia bagi dia sekali dengan ni tabung dia. Tabung pun brand Esco, aku rasa nampak agak lah ada kualiti dia. Okay, ni buat dia alloy eh. Alloy dalam dia pun cantik eh. Okay, ni eh. So lock lah. Lepas tu yang ni dia akan pasang kat sini. Ya, akan pasang pada dia pasang kat sini. Okay, nampak. Right, lepas ni kita boleh guna ni nak buat cat. Cat bahagian motor. Cat lah, cat apa pun lah. Okay. So, tu dia. Lepas tu, yang ni, dia bagi free kalau ikut harga berapa ringgit ya? RM15, RM13. Ni gun ni. Lepas tu, pipe ni. Pipe ni dia ada tulis betul korek 8.5 mm. Okay, pipe ni 1 meter RM3. So aku beli 8 meter lah, sebab kawasan kerja aku tak luas pun. Aku buat kat aku punya halaman rumah depan lah. So 8 meter cukup lah. Tapi yang dia punya fast connector ni, yang ni aku beli dekat Shopee. Aku beli berapa lah, ada kot 6 biji kot. Dia ada jantan dia, ada betina dia. So macam ni, aku pun tak tahu mana jantan mana betina. Okay, tapi dia macam ni. Dia akan connect macam ni. Yang ni dia akan connect dengan yang bulat. Okay, macam tu lah. Ikut lah, ikut kesesuaian kita nak bubuh yang macam ni dekat pipe ke, yang ni dekat pipe. So macam ni lah, mudah. Okay, jadi tu je lah. Yang lain-lain aku beli lain, yang jenis coil ni, pipe coil ni aku beli lain. Dia dapat ni lah, sekali dia punya air gun. Jadi benda ni semua nak mudahkan kerja lah. Right. So aku rasa sampai sini lah kot video aku review barang ni. Okay lah, alhamdulillah aku dapat beli semua ni. Nanti aku akan, kita upgrade lah kerja, tengok macam mana. Aku tak pakai cat tin dah kot, aku akan guna cat bancuh. Korang yang dah tonton ni jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you semua. Assalamualaikum.